Kau tu dah sedia ke nak puasa? Mestilah dah. Cuba baca Nek puasa. Nia. Ish. Lupalah tu. Bacalah. Aku ikut. Kawan-kawan, jom baca sama-sama. Nawaitu saumaladin an adai fardhi syahri Ramadana hazihi sadati lillahi ta'ala. Sahaja aku puasa esok hari di bulan Ramadan tahun ini, fardu ke atas diriku kerana Allah Ta'ala. Dah ingat dah. Niat untuk sebulan macam mana? Macam ni. Nawaitu sawma syahri Ramadana kullihi lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa keseluruhan pada bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Wah, Upin sama Ipin hebat. Selamat berpuasa. Esok dah nak mula puasa. Cucu opah dah sedia nak puasa. Nak sedia apa opah? Amboi, loya buruk pula dia. Mestilah dah sedia opah. Niat puasa, doa buka puasa, niat sembahyang terawih. Semua ada kat sini. Kita orang ingat. Betul. Doa makan, lagilah ingat. Kan Upin, kan? Kau berdua kalau pasal makan memang cepat. Tolongnya tak nak. Bagus. Macam itulah opah suka. Barulah cucu opah namanya. Dah, mari kita makan sirih. Wow, nak satu. Apa? Puasa tahun ni, Rus nak buat kuih tak nenas. Dah banyak kali puasa opah dengar tak nenas. Nak buat banyak-banyak. Nak jual. Tapi nenas pun opah tak nampak. Kuih bangkit pun jadi kuih hangit. Diam! Alah opah ni. Itu Azam Ros. Bagilah semangat sikit. Bagus ada Azam. Tapi kan lagi bagus dalam bulan Ramadan kita lipat ganda ke amalan. Meningkatkan pahala. Betul. Apalah kak ni? Aku pun tak tahu. Apa? Pandai gelakkan orang. Akak kau ada juga Azam. Kau orang ada. Macam ke? Sejamnya. Dua je lah, kau tahu. Besok kau meniaga kamu tu? Yalah, makan biasa juga. Tapi, kamu orang semua tak boleh datang sini makan. Hah? Kenapa pula? Ayoyo, esok kan puasa. Lah, lupa. Yami, ini hari makan puas-puas. Angkat belanja. Belanja juga. Makan besar. Eloklah semua ada. Lepas makan nanti, tolong atuk kemas surau. Belum kemas lagi? Dah nak puasa, kuy. Sikit je lagi. Dah, atuk pergi dulu. Betul. Terima kasih belanja. Okey, no problem. Kenapa tu? Atuk nak elastik cicak. Putus pula getah ni. Apa lagi? Elastik pipi atuk. Kenapa atuk nak elastik cicak?
Tengok tu. Banyak ditai cicak. Kotor. Situ dah jadi tempat berak cicak. Dah, orang tak boleh sembahyang kat situ. Betul lah. Itulah, tai cicak kan najis. Batal sembahyang nanti. Korang semua pergi bersihkan tai cicak tu. Biar Atuk hapuskan semua cicak. Janganlah, Atuk. Kesian kat cicak. Tak perlu kesian. Cicak adalah musuh kita. Korang tahu. Ada dalam riwayat, pada waktu Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, semua binatang membantu memadamkan api. Api cicak menghempuskan angin supaya lebih marah api. Ada satu lagi riwayat. Pada waktu Nabi Muhammad SAW bersembunyi dalam gua, cicak berbunyi memberi isyarat pada musuh. Tapi dilindungi laba-laba dengan membuat sarang di pintu gua. Cicak jahat. Sebab itu cicak dipanggil penjahat kecil. Dan kita disunatkan membunuh cicak. Besar pahalanya. Macam tu. Ya, gitu. Ambilkan tasbih opah kat bilik. Sampai jumpa dulu di mana? Baik. Jumpa tak? Tak ada ya. Aku jumpa. Gila. Opah! Tasbih ni dah kena tahi cicak. Oh, iya ke? Tak apalah. Tinggalkan aja. Cicak! Kena lastik ni. Dapat pahala. Tak ada getah lah. Cuba kau cari kat sana. Mana? Upin! Wah! Jaga kau. Ipin, mana korang? Cepat! Assalamualaikum warahmatullahi. Balik dulu eh? Baik, ada hati balik. Yelah. Kau boleh naik apa? Kami boleh jalan. Kau tambah. Jumpa besok. Jom, jumpa. Jumpa. Jika keping, kau makan. Kau lah. Keping, kau makan pinggan. Kamu. Jom. Atuk. Ya? Tasbih opah terputus. Ipin buat. Ayah, tak sengaja. Jadi, kita orang nak ambil tasbih tu. Ganti opah punya. Boleh tu? Yang tu tu, boleh lah. Itu orang sedekah untuk kegunaan jemaah surau. Bagi sini. Nah.
Tak cukup ni. Patutnya ada 33 biji. Ni 28 je. Ya ke? Alah, macam mana tu? Nanti opa marah. Opa tak tahu lagi ni. Balik nanti carilah. Mesti ada punya. Baik tu. Upin, Upin. Korang nak pergi mana? Nak balik. Nantilah. Aku ada nak cakap sesuatu. Cakaplah. Apa dia? Aku nak belajar mengaji. Baguslah. Jadi? Jadi. Hai. Kenapa ni? Korang semua dah pandai mengaji. Malulah. Aku nak ingat alif, ba, ba, ta pun susah. Kalau nak belajar, jangan malu. Tak payah malu-malu. Esok, jom ikut kita orang mengaji kat surau. Betul-betul-betul. Nanti kita orang ajar cara senang nak hafal alif, ba, ta. Tercapai azam puasaku. Nak belajar ngaji. Oh, Oh, itu azam kau? Azam aku nak kuruskan badan. Apalah. Tapi makan lagi. Esok baru mula. Sedapnya. Yelah tu. Azam aku nak puasa penuh kali ni. Selama ni kau tak puasa penuh ke? Tak. Ada sekali tu. Sekali je lah. Kawan-kawan, kita semua patut ada azam ni. Apa? Esok aku cerita. Tunggu! Tunggulah! Ipin, dah baca niat? Dah. Opa, azam puasa kita orang kan nak sembahyang terawih penuh. Macam orang lain. Eleh, buatlah paruh kaat pun dah penat. Alah, masa tu kita orang nak pergi main. Bukan penat. Bagus azam tu. Kan, Ros? ada sesiapa nampak tasbih opa? Siapa nampak tasbih opah? Ada. Nah, opah. Terima kasih. Puas opah cari. Ingatkan dah hilang. Tasbih ni peninggalan dari atuk kau. Tasbih opah ke ni? Cantik kan? Opah suka? Cantiknya. Macam pernah nampak je manik-manik ni. Tapi di mana ya?
Tuah punya budak. Siapa suruh ambil mana-mana akak, ha? Yeh! Ipin! Ipin! Buka pintu ni cepat! Ros, jangan bising-bising. Upin! Ipin! Buka pintu ni. Sabar. Ini kan puasa. Puasa bukan setakat tahan lapar dan dahaga. Ia juga menguji akhlak dan kesabaran kita. Dengar tu, Kak. Kenapa korang ambil manik-manik tu? Sebab... Sini pun tak ada. Azam akak, puasa ni nak bersabar dan tak nak marah-marah. Selamat kita. Bagus Azam akak. Apa tak marah kan? Tak. Apa yang kau nak cakap semalam? Ha? Yang semalam, kau kata kita semua patut ada satu azam ni. Oh, aku nak cakap, kita kena ada azam nak sembahyang terawih 20 rakaat. Ha? Tak nak lah. Bila nak main? Ha, aku nak makan lagi. Mana boleh tahan? Ish. Kita kalau nak berazam, biar yang baik-baik. Macam nak sembahyang 20 rakaat tu, bagus. Inilah perakaan je dah kosong surau. Padahal, inilah setahun sekali terawih untuk menambah pahala. Dah, mari tolong Atuk bersihkan tandas surau. Ayuh! Ish, jangan mengeluh nak buat kebaikan. Bersihkan surau tu satu kebaikan ke tu? Mestilah. Bersihkan surau untuk kegunaan dan keselesaan orang ramai adalah satu ibadah, satu kebaikan, banyak pahala. Roy! Buat apa tu? Tadi saya taruh RM10 tu. Tapi saya nak derma RM5 je. Jadi saya nak ambil balik baki duit RM5 tu. Alah, halalkan je lah. Bukan selalu kau derma pun. Dah, jangan kacau tabung tu. Mari ikut kita orang. Pergi mana? Mari, bang. Buat kebaikan. Kawan-kawan. Terima kasih.
bahagian satu. Mestilah rasa dia lagi sedap. Kalau dia pun, janganlah sampai meleleh air liur. Kenapa bawa buku masakan? Kita kan puasa. Kan sekarang dah rasa nak makan? Semua ni salah Isan. Entah. Yelah. Salah aku. Isan. Minta maaf. Hai. Lambatnya kau main. Maaf, aku ada hal. Dua tiga durian mahal. Saya tahu itu hal. Takut. Kau ada rahsia, ya, Mai? Rahsia? Alah, nantilah aku beritahu. Turun! Turun cepat! Buat apa kat atas tu? Sini! Macam suara tu. Patutlah betul. Eh, ambil kelapa tu. Cepat. Jangan risau. Tarjan sang datang membantu. Tarik, sikit lagi. Apa janji? Dekilnya. Apa tu? Ini yang Atuk bising-bising. Ingat apa? Bila Atuk bela beruk? Beruk ni kawan Atuk punya. Atuk pinjam untuk petik kelapa. Bulan Ramadan ni permintaan kelapa tinggi. Jadi Atuk pun nak jual lah kelapa. Patutlah banyak dalam raga tu. Boleh bagi sikit? Mak El nak jual. Ish, kau jual ayam dah lah. Alah. Bagus, Atuk. Kita orang doa, Atuk untung banyak. Betul. Nanti banyak duit raya kita, Atuk bagi. Terima kasih, Atuk. Sayang, Atuk. Duit raya. Saya dapat duit raya. Kuasa tak habis lagi. Sibuk raya. Dah, tolong kutip kelapa-kelapa ni. Masuk aku. Beruk ni. Kelapa ni boleh minum kan? Boleh. Nak Atuk belah kan? Nak. Ihsan tak puasa. Lupa. Intan payung. Asal nampak makanan je. Semua lupa. Nak balik dah. Dua tiga ayam golek. Cantik Sing pun mau balik. Aku balik dulu. Dah lambat ni. Apa yang lambat? Habislah. Ma'il! Muharram? Safar? Apa tu? Entah. Cepat angkat kelapa tu. Yelah. Atuk tengok. Turun pun. Ambil ni, bagi opah. Nak buat apa ni tu? Dah masak nanti,
Papa majalah. Tata. Alunan Ramadan bahagian 2. Upin, Ipin, kenapa baring ni? Semayang cepat, lepas tu pergi ngaji. Kenapa tu Atuk suruh masak? Lepas tu, faham-faham aje lah. Atuk yang kata. Senyap aja. Budak-budak tu dah pergi ngaji ke? Hah? Entah. Nanti Ros tengok. Ha, bawa mangkuk tingkat tu sekali. Bagi Tok Dalang. Upin? Oh, Upin. Ipin? Ipin? Hah? Opa nampak. Kalau tak, dah batal puasa. Itulah, tidur lagi sampai senja. Langsung tak pergi mengaji. Ini semua salah akak, tak kejut. Ha, salahkan orang pula. Memang akak tak nak kejut. Sebab kesian tengok kau berdua, tidur nyenyak betul. Ha, tengok ni. Tidur berdengkur sampai meleleh air liur. Ramadan bulan yang mulia, bulan yang penuh berkat dan rahmat Tuhan. Sepatutnya kita tingkatkan amalan harian agar dapat ganjaran berganda-ganda. Ini tidak. Mengaji terlepas, tidur berlebih-lebih, semuanya mengurangkan pahala. Sia-sia je puasa. Maaf, Opa. Maaf, Opa. Kita orang penat sangat sebab tolong Atuk tadi. Yalah. Mari tolong Opa. Dah nak berbuka ni. Nah. Allahu Akbar, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu, wa bika amantu, wa ala rizkika aftartu, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kerana-Mu aku berpuasa, dengan-Mu aku beriman, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka. Dengan rahmat-Mu, ya Allah, Tuhan Maha Pengasih. Amin. Tak pernah baca panjang. Lagak pandailah tu. Kan bagus? Itulah amalan mulia. Dapat pahala lebih. Malam ni lepas terawih, ada ceramah. Jadi kita balik lewat sikit, ya? Baik, Opa. Kau berdua pun kena dengar. Jangan nak main. Baik, Kak. Baiklah sangat. Ceramah pasal apa?
pasal bulan Ramadan. Korang patut tahu apa istimewanya bulan Ramadan dan apa peristiwa yang berlaku dalam bulan ni. Dalam bulan pun ada benda berlaku? Ya. Dalam kalender Islam, setiap bulan Islam tu ada kelebihannya dan ada peristiwanya. Heh, Upin tahu. Apa aku tahu? Bulan Ramadan, kita puasa. Dan semua amalan baik diberikan ganjaran lebih. Ui, pandainya cucu-cucu opa. Betul dia orang kata, Ros. Dah, cepat makan. Baik, Kak. Alunan Ramadan, bahagian 3. Kau baru datang? Mana kau pergi? Aku pergi berlatih nasyid. Ya, betul. Kau nyanyi nasyid? Agaklah. Korang mesti gelakkan aku. Dia tak ajak kita pun. Maklumlah, dah ada kawan baru. Betul-betul-betul. Siapa? Muharram dan Safa. Tak pernah dengar pun. Ini yang aku cari-cari. Ada nombor telefon. Mana kau dapat? Hari tu jatuh dari poket kau. Sebenarnya ini sepupu aku. Dia orang yang ajak nyanyi nasyid. Aku datang ni nak minta tolong. Tolong apa? Kita makan dulu. Nanti aku cerita. Baca doa cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Terjemahan tak ada. Bacalah panjang-panjang sikit. Kan bagus? Ya Allah, berkatilah untuk kami apa yang engkau kurniakan kepada kami dan peliharalah kami dari azab neraka. Amin. Opa, Ma'il ajak kita orang masuk nasyid. Dia minta tolong sebab sepupu dia demam campak. Tak dapat masuk sama-sama. Tapi kita orang tak nak. Kenapa? Bulan puasa. Tak naklah nyanyi-nyanyi. Tak berkat. Apa cakap macam tu? Nasyid tu kan lagu puji-pujian pada Allah. Apa salahnya nyanyi? Bertambah pahala. Bulan Ramadan ni bulan kebaikan. Amalan kebaikan yang paling senang apa? Adalah tolong orang. Betul. Nampak? Upin, Ipin, tolong akak jap. Apa yang bising sangat kat luar tu? Assalamualaikum, Kak Ros. Waalaikumsalam. Alahai, comelnya semua. Kita orang kumpulan nasyid. Akan menyanyikan lagu. Ma'il, kita nak nyanyi lagu apa? Ada dua lagu. Tak pilih lagi. Nyanyilah lagu bulan-bulan Islam. Macam mana lagu dia? Saya tahu. Cuba nyanyikan. Dengarin ya. Muharram Safar. Muharram Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil.
Susanti tak nyanyi sama-sama? Nak budak lelaki je. Oh, ya kak? Muharram Safar Rabi. Oh, jadi nama sepupu kau ikut bulan Islam lah ya? Haa. Huh? Ihsan, puasa! Ihh, apalah kau ni? Ihh. Jangan nak kacau orang. Pergi ngaji cepat. Ish, akak ni. Tak terkejut pun. Eh, kuih raya. Sedapnya. Akak nak buat kuih raya ke? Haa. Tak lama lagi kan raya? Yeay! Raya, raya, raya. Ipin nak kuih bahulu. Akak buat ya. Amboi, suka hatinya minta. Buatlah sendiri. Alah, akak ni. Kita orang tolonglah akak buat. Macam mana? Nantilah tengok. Sebab tahun ni, akak nak buat kuih yang istimewa. Kuih apa? Adalah. Tak nak bagi tahu. Alah, Alah. Sibuk je. Sini. Hah? Kuih apa tu? Tak pernah dengar pun. Mestilah tak pernah dengar. Sebab baru pertama kali akak nak buat. Assalamualaikum. Opa! Tak pergi mengaji lagi? Opa pergi mana? Pergi jalanlah. Sibuk je nak tahu. Ha, tadi Opa ada dengar nak buat kuih. Kuih apa? Opa, sini. Ha? Kenapa? Dah. Pergi mengaji. Nanti lambat. Usah, kau kalah. Akak, nak pergi mana? Tunggu. Nak pergi bazar Ramadan. Oh, my God.
dia yang dicari. Yang mana satu? Lagi yang ini, yang ini, yang ini. Ha, yang tu pun. Akak, ini semua bukan kuih yang akak cakap tu. Kakak nak cari kuih tunjuk. Ini semua kuih tunjuk lah. Tengok akak tunjuk lagi. Bang, yang ini dan yang ini. Okay. Nak dua ya? Lagi? Di sana tu, yang tu. Apalah kak ni? Yelah kita orang ingat ada kuih nama kuih tunjuk. Haa, rupanya kuih beli. Patutlah opah gelak tadi. apa ni? Itu dodol. Dodol? Nak. Itu suka dodol. Upin pun. Abang, nak dodol. Yang ni. Amboi, dah pandai tunjuk-tunjuk. Akak ajar. Orang yang pegang. Dodol apa? Tadi dekat bazar Ramadan, dia orang beli dodol. Oh. Ni aku punya. Ni kau punya. Untuk opah tak ada. Kesian opah. Opah ambil upin punya, kita orang boleh kongsi. Tak apalah, korang aje makan. Opah dah biasa makan dodol ni. Upin, Ipin, makan nasi dulu. Baik, Upa. Kau makan elok-elok? Boleh? Boleh. Amboi, sedap sangat ke dodol tu? Sedap. Dulu bila nak raya, satu kampung gotong royong buat dodol. Kenapa sekarang tak buat? Yang rajin dan suka nak buat, semuanya dah tua dan tak larat. Macam opa. Orang muda semua tak rajin. Yelah, siapa rajin nak mengacau dodol sehari suntuk? Penat. Wah, macam seronok je. Seronok main. Nanti sekejap je kacau, dah tak larat. Opa, buatlah dodol raya ni. Kita orang tolong. Seronok juga kan? Nanti kita tanya Tok Dalang. Dia ada kawah besar. Buat dodol? Boleh juga. Dah lama Atuk tak buat dodol. Apa? Buat dodol? Isam boleh tolong Atuk? Tolong makan. Boleh tolong Atuk kacau dodol. Ha, kalau macam tu, mari kita buat sama-sama. Oh, yay! Nanti boleh bagi-bagi dodol tu. Betul. Ha, eloklah semua dah datang. Sekarang, pergi bersihkan kawah tu. Ingat puasa. Jangan main air. Nanti korang saja minum. Batal pula puasa. Ya, bos. Ha, cuci bersih-bersih. Kita nak guna buat dodol tu. Ah,
yang kawah tu kat situ. Cepat. Eh, tak kuat. Tepi-tepi. Kuatnya tu. Fuyuh. Tengok orang lah. Bawakan kayu-kayu tu. Mula-mula, masukkan pacuhan santan dengan tepung pulut. Lepas tu, kacau lah. Kacau sampai sepati. Haa, dah sepati pun. Barulah masukkan gula. Kacau. Jangan berhenti kacau. Ayatuh! Sedapnya bau. Mana ni? Dah, dah. Meh hantuk kacau. Dah tu. Ha, dah masak pun. Yeay! Dah masak tu, Jul. Ui, bolehlah jual. Sekarang Mak Ing, dah lah tak tolong. Datang je nak jual. Betul-betul-betul. Dua-dua ni untuk kita tolong. Yelailah. Gurau pun tak boleh. Hai, Mak Ing, Mak Ing. Ha, siapa nak rasa? Saya. Ini lagi seorang. Bila nak makan je, baru ada. Yalo, kamu semua kan puasa? Dua, tiga kali makan laksa, saya pun boleh rasa. Jangan makan depan dia orang. Pusing, pusing. Sedapnya. Saya suka, saya suka. Pobles, pobles. Nah, ambil seorang satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Upin, Upin, cepat. Jom, akak dah panggil tu. Eh, sungguh kau. Yelah. Selamat Hari Raya, Pak. Sinar surah yang cerah pun menjelma, songkok kami si gadi pakai kurung cantik dan bergaya, senyum manis dilihat sungguh berseri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kuih-muih dihidang, lagu raya didendam, senang saudara pun tiba, maaf dan ampun dipinta, bersalam salaman tak datang. Ku panjatkan doa agar semua dirahmati dengan limpah kurnia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai pun korang. Iben. Siapa tu? Jom. Ha, kawan-kawan, mari balik kampung. Mesti orang kampung rindu. Betul. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Pipi, dah nak pulang. Bahagian satu.
Awal balik? Tak ada kawan ke? Ada, tapi semua nak balik awal. Sebab nak pergi terawih malam ni. Ha-ha, kan besok dah mula puasa. Eleh, mesti ada apa-apa. Nak main lah ni. Rose, jangan fikir bukan-bukan. Eloklah kalau diorang nak pergi. Kita galakkan. Ha? Tapi apa? Biasanya hari pertama dia takkan pergi. Sebab tak ada murid. Betul kan? Betul-betul. Tapi itu dulu. Sekarang nak pergi. Tak payah nak tersengih-sengih dekat orang. Niat puasa dah hafal? Dah. Opa dengar ya. Kita orang baca. Lain kali je lah Opa dengar. Pergi mandi. Baik, Opa. Hujan pun dah reda. Boleh kita balik sekarang. Mana adik-adik kau? Kejar! Dah kat luar tu. Yeay! Sip aku menang! We'll be right back.
berapa kali dah akak cakap? Kenapa tak dengar? Kalau dah degil macam ni, tak payah pergi terawih lagi. Bah, kita orang tak nak main. Tapi kawan-kawan yang tarik. Betul-betul-betul? Heish, kenapa ikut? Jangan nak salahkan orang. Salahkan diri sendiri. Maaf, Opah. Kita orang salah. Yelah, lain kali jangan buat lagi. Dah tu, tidur. Besok kena bangun pagi-pagi. Nak sahur. Acum! Alhamdulillah. Dah panas. Demamlah ni. Main hujan lagi. Besok dah tentu tak boleh puasa. Ha, kan? Sukalah. Tapi kenapa Ipin tak... Acum! Tak apa-apa. Dia pun main hujan juga. Sebab aku kuat. Ha, baguslah Ipin tak demam. Boleh jaga Upin. Tak nak lah. Dia berjangkit. Eleh, tidur sama pun boleh berjangkit. Tak. Sedapnya makan. Huh? Ada ayam goreng lagi. Aku sahur tadi tak ada pun. Orang sakit kena makan ayam goreng. Nyam-nyam. Kau nak? Huh? Nak? Tak boleh. Kau kan puasa. Ipin, jom pergi sekolah. Nanti lambat. Tata, pergi sekolah belajar tau. Belajar untuk aku sekali. Jangan main je. Belagak je. Tak apa. Kau dah kenapa? Upin mana? Upin kat rumah. Tengah sedap makan ayam goreng. Kenapa dia kat rumah? Tak faham lah. Dia cerita. Hai, Mak Yel. Apa yang tak faham? Ni ha. Yelah, dia demam. Seronoklah tak payah puasa. Tak payah sekolah. Oh, jadi kamu iri sama Upin ya? Tak boleh, tak boleh. Bulan puasa, hati mesti lagi baik. Baru lo punya Tuhan suka, Ma. Betul-betul-betul. Buat benda baik, dapat pahala. Selamat pagi, murid-murid. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Orang tak puasa tak boleh makan sama. Betul-betul. Kenapa pula? Sebab kau kan dah kenyang. Tak seronoklah macam ni. Tak boleh puasa, tak boleh pergi sekolah, tak boleh makan sama-sama. Hai, duduk rumah kan seronok? Kau tak ada, tak seronok. Upin, marilah makan sekali. Aku pun tak seronok kau tak ada. Tak puasa pun tak apa. Betul ni. Betul. Banyaklah ragam kau berdua. Allahuakbar. Upin, mai akak rasa. Ha, dah sihat. Esok boleh puasa. Yeay!
Aku dah boleh puasa. Betul, boleh kita sahur sama-sama. Betul-betul, buka puasa sama-sama. Betul-betul-betul. Mau makan? Uncle belanja. Boleh tak boleh? Kamu semua kan puasa. Yalah, ayo yo. Ini mula banyak jahat. Jahat. Tapi Uncle, saya tak puasa. Saya boleh makan. Mumlas. Saya boleh teman Mimi makan. Saya juga tak puasa. Dey, semua pergi balik. Allah. Mau makan pun tak boleh. Pergi. Nanti Uncle kena tangkap. Kenapa pula? Orang Islam tak boleh duduk kedai makan. Nanti tu pejabat agama ingat Uncle kasih makan. Apa salahnya? Betul tu. Ayo, bulan puasa. Salahlah. Jadi Uncle masak ni untuk siapa makan? Untuk Uncle makanlah. Begini baju bersih. Balik pun baju mesti bersih. Nak pergi bazar Ramadan? Balik cepat. Kalau lambat, tata. Akak tunggu, kita akan balik cepat-cepat. Akak, tadi kita orang nampak ada ramai orang sedang makan sorok-sorok kat semak. Orang tak puasalah tu. Betul. Kalau pejabat agama tahu, mesti semua kena tangkap. Memang bulan puasa ada macam-macam ragam manusia. Biarkanlah. Kau berdua pergi cepat. Bye, Kak. Bye. Lagi. Okey. Ya. Kita beli air makanan. Sampai, Ibu. Sampai lagi. Turun. Dan jenazah. Kenapa ada kat rumah tu? Entah-entah tu. Eh, dah kenapa? Kita orang ingat atuk dah. Semua dah bersedia. Bagus. Boleh bergerak sekarang. Atuk, nak ke mana? Atuk ada operasi. Operasi apa? Operasi plastik hitam.